السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. Para habaib, para ulama yang kami hormati, yang kami cintai, hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekali sejarah dan peringatan yang sudah kita dengarkan tadi sebagai penyegar daripada pikiran dan hati kita di majlis ini. Beberapa hari yang lalu Al-Fagir dari Tanah Suci Haram ada di Jeddah bertemu dengan seorang yang soleh. Beliau minta empat mata dengan Al-Fagir. Beliau mengingatkan, sampaikan salam kepada kaum muslimin ada di Indonesia, khususnya mereka cucu-cucu Rasulullah, bahwa negeri itu dahulu adalah ardhusyirki wal kufur. Negeri Indonesia itu dulu adalah tanah atau negeri kekufuran dan kesyirikan. Kemudian menjadi ardhul iman wal islam, menjadi negeri iman dan negeri islam. Dan yang membawa dakwah Islam dan iman adalah datuk-datuk habaib. Karena itu setan benar-benar sakit hati. Setan benar-benar sakit hati dan merencanakan rencana yang sangat jahat. Kalau datuk-datuknya mereka adalah mengajak orang-orang yang penyembah berhala, penyembah pohon, menjadi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, maka sekarang setan akan berusaha anak cucunya untuk dijadikan keluar daripada Islam dan iman. Karena itu mereka harus punya hisin, mereka harus punya benteng yang menjaga mereka. Siapapun yang berniat jahat kepada kaum muslimin di Indonesia dan khususnya kepada habaib, setan akan membantu. Mereka akan menjadi awan lahum. Jangan sampai muslimin khususnya para habaib memberikan celah untuk setan menerkam, menyerang, mempengaruhi anak-anak mereka. Koreksi bagaimana HP-nya, koreksi bagaimana pergaulannya, maka dengan secepat kilat setan akan menyerang mereka dan akan mempengaruhi mereka untuk meninggalkan daripada jalan datuk-datuknya. Apa benteng itu, saudara? Tidak ada lain kecuali Alkitab, Wasunnah, dan Thariqatus Salaf. Al-Habib Abu Bakar termasuk benteng kita, saudara. Bagaimana kita? Kita ini sudah tidak baca lagi Ratibul Atas,
Kita enggak baca lagi Ridzibul Haddad. Kita enggak baca lagi Kutubus Salaf. Kita enggak kenal lagi dengan salaf, anak-anak kita enggak kenal dengan itu semuanya. Akhirnya muncullah bagaimana pengaruh-pengaruh akidah-akidah yang tiada tahu julunturungnya, yang akhirnya mempengaruhi anak cucu daripada para habaib dan kaum muslimin yang ada di sini. Terjadilah gesekan di antara mereka, dan itulah tujuan setan membuat fitnah di antara kaum muslimin di negeri yang paling besar mayoritas umat Islam di seluruh dunia ini, saudara. Karena itu beliau betul-betul menekankan kepada saya, sampaikan kepada mereka, jangan mau diadu domba, kembali lagi mereka membuat kekuatan, irji ila tariqatus salaf, kembali kepada tariqatus salaf, dan terapkan itu semuanya kepada keluarga masing-masing dan anak-anak mereka semuanya. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini usirna hayara fi mafawisi jahlina. Kita ini jadi bingung sekarang ini. Kita ini bingung. Kadang-kadang kita ini yang terang enggak kelihatan karena buta sudah. Kacau. Salafnya kita yang begitu hebat, kita ini menjadi ragu. Menjadi ragu. Kenapa? Karena dipengaruhi dengan fitnah-fitnah ini semuanya. Mereka lebih percaya dengan produk-produk baru. Ada yang mengaku mengikuti tarigahnya jatuh datuk kita Ahlul Bait, tapi dengan cara meninggalkan sholat Jum'ah. Ada lagi dengan cara menggabung-gabung sholat tanpa udzur. Ada lagi mengikuti Ahlul Bait dengan cara kepuasan seksual, kawin kontrak. La wallahi, tariqatu ahlil bait adalah al-khasyah, tariqatu ahlil bait adalah al-wara, tariqatu ahlil bait adalah muhafadah alal wajib was sunnah, tariqatu ahlil bait adalah al-adab, tariqatu ahlil bait adalah al-akhlak, tariqatu ahlil bait adalah at-taqwa. Kalau kita meninggalkan ini semuanya, kacau saudara, kacau. Aba'ukum a'immah, orang tua kamu itu adalah para imam yang diikuti. Lihat bagaimana mereka semuanya berkumpul di sini untuk Al-Habib Abu Bakar. Dakwahnya tidak berhenti di masa hidupnya. Nah, karena itu sangat nista sekali kalau kita meninggalkan tarigah ini semuanya dan kita terpengaruh dengan yang tidak jelas itu semuanya. Kembali lagi, sebelum anak cucu kita menjadi korban nantinya, ya ikhwani. Banggalah kamu dengan datuk-datuk kamu, tapi jangan lupa anda juga harus menjadi anak cucu yang dibanggakan oleh mereka. Walana khairul anami abu, wa aliyul murtadha hasabu, wa ila sibtaini nantasibu, nasabam ma fihi min dakhani, alhamdulillah. Khairul anam, sebaik-baik makhluk Allah Nabi Muhammad datuk kita, Ali bin Abi Thalib kakek kita, Hasan dan Husain, pemimpin pemuda di surga adalah kita bernasab kepada mereka. Fatimatuz Zahra Sayyidatun Nisa'il Alamin adalah orang tua kita. Tetapi apakah mereka akan bangga kalau melihat anak cucunya di diskotik? Anak cucunya tidak mengaji tetapi menyanyi. Anak cucunya menikmati khamr. Anak cucunya menjadi pecandu narkoba. Anak cucunya bergaul dengan segala orang. Anak cucunya membuka aurat. Ya ikhwani, jangan anda menjadi korban syayatin yang akan menjauhkan daripada tariqa aslafukum. Karena itu mari kita sadar, dan itu adalah nasihat yang sangat betul-betul menyentuh hati. Dan ini harus diketahui, jangan kita alergi, merasa kita tersinggung. Lah, itu adalah kekurangan kita yang harus kita perbaiki. Kapan kita memperbaiki? Insya Allah
kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa duniawi? Dunia yang kita cari, dunia ya ikhwani. Lah, apa dunia ini? Wal baghiyatu shalihat khairun, yang bakal kekal nanti. Kamu mendidik anak-anak kamu menjadi anak yang soleh, kamu beramal soleh, itu lebih baik. Ini rezeki sudah dijamin sama Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang bodoh. Lihat bagaimana Nabi mendoakan antum secara khusus ya ahlul bait. Allahumma ij'al guta ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, mudah-mudahan dicukupi rizkinya daripada ahlul bait. Doa khusus untuk antum. Kemudian kita mau berkhayal lagi untuk jadi apa? Jadi miliuner, miliarder. Kemudian kita kadang-kadang cenderung bagaimana anak-anak kita menjadi seperti anak-anaknya orang kufar, anak-anaknya orang fasik, menjadi pejabat yang hebat, menjadi tokoh publik yang tampil ada di televisi, menjadi artis, menjadi itu, menjadi ini. Lihat, kita tidak punya cita-cita menjadi Habib Abu Bakar anak kita. Menjadi seperti ajdadukum, wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Jangan kamu tadi itu kagum dengan harta mereka, dengan pabrik mereka, dengan toko mereka, dengan usahanya mereka, dengan anak-anak mereka. Jangan. Aku berikan kepada mereka tadi itu adalah untuk aku azab mereka di kehidupan dunianya. Anda sekarang fi ni'mah. Anda bisa berkumpul ada di sini berzikir kepada Allah, membaca Quran bersama, ta'aluk dengan salaf Anda. Tapi mereka, lah, mereka enggak punya waktu untuk zikir, mereka enggak punya waktu untuk salat berjamaah, mereka tidak punya waktu untuk ziarah ada di sini, menghadiri majlis ada di sini. Itu azab, saudara, itu azab. Dan nanti di hari kiamat lepas daripada kelompok orang-orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu uskurullah ala hadhi ni'mah. Syukuri ini nikmat. Didik anak-anak kita untuk ta'aluk dengan sama dengan salaf kita. Karena salaf kita itu adalah benteng yang kokoh untuk menjaga tauhid dan akhlak anak-anak kita. Wa man dakhal fi himakum la yakhaf. La yakhaf. Siapa yang masuk dalam bentengnya salaf, insya Allah tidak akan perlu dikhawatirkan lagi, insya Allah bikudratillah. Kemudian fitnah yang merebak ada di mana-mana. Tadi diingatkan saling menyindir, saling mengkritik. Ya ikhwani, aslihul qulub. Sayang kalau kita ini merusak hati kita. Mau mati menghadap kepada Allah bawa apa? Bawa tasbih ini. Bawa sholat yang banyak. Tapi hati penuh dengan higit. Penuh dengan kesombongan. La. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat itu kalau menghadap kepada Allah hatinya bersih. Hatinya enggak ada cinta dunia, enggak ada ambisi jabatan. Enggak pingin dihormati sama orang, enggak kepingin jadi tampil orang yang paling top. Tawadhu, tawadhu dan tawadhu. Inilah figur orang yang tawadhu yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila mata ya ikhwani, sampai kapan? Kita sok berdebat dengan ilmu, sok hebat ilmunya kita, tapi kita enggak pakai adab. Baca Bukhari, baca Muslim, baca itu, baca ini. Tapi kita tidak beradab. Lihat Al-Habib Abdullah Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad. Yang ilmunya yang luar biasa itu. Bahkan sebagian menyatakan mujtahid mutlak beliau. Tapi beliau bagaimana? Beliau dalam masalah air. Beliau sebetulnya lebih condong dengan pendapatnya Imam Malik. Yang menyatakan air itu enggak dibagi banyak atau sedikit. Yang penting air tidak berubah dengan najis, salah satu sifatnya walaupun sedikit tetap
tohur, suci dan mensucikan. Tapi beliau bagaimana? Beliau beradab dengan salafnya. Laulal adab ma'as salaf lagallatul malik fil miyah. Kalau bukan karena gak kurang takut kurang ajar dengan salaf, aku ikut pendapatnya Imam Malik dalam urusan air. Tapi mereka berpegang adab, bukan ilmu dibanggakan. Ini ilmunya seperti lautan, saudara. Ini ilmunya baru satu cucing. Udah dia mau kritik salafnya sendiri kadang-kadang. Sok tampil menjadi hebat. La haula wala quwata illa billah. Apa ini yang terjadi? Ini fitnah apa lagi? Karena itu ayo momen hal ini jadikan momen untuk kita tahu diri. Antum sudah punya kendaraan, antum sudah punya tarigah, antum sudah punya a'immah yang menyambungkan kamu kepada a'immah ahlil bait sampai kepada Muhammad bin Abdullah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah diragukan lagi. Inti lihat kekurangan diri kamu. La antum tahu Quran, wala antum tahu sunnah, wala antum tahu adab. Nih saudara, sedikit satu gambaran aja bagaimana pentingnya adab lebih daripada ilmu. Jangan diukur hanya yang penting ilmu, tanpa adab percuma, enggak ada nilai. Kenapa? Ilmu itu alat, adab itu, adab dan akhlak itu adalah intinya. Innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Al adab faubul ilim. Ada orang sholat misalnya, syarat sahnya sholat menutup aurat. Ada orang menutup aurat, tertutup antara pusar sampai lutut, tertutup, nggak pakai baju sholat. Inti mau jadi makmum? Nggak mau. Kenapa? Adab nilainya. Ini nggak adab nih orang sholatnya. Walaupun secara ilmu sah, jangan berbicara apakah salah-salah, apakah batal sholat-salah. Sholat saya, sholat kamu tidak batal, tapi kamu tidak ada adab. Khatibul Jum'ah misalnya, pakai kaos, enggak pakai kopiah, pakai celana misalnya, kemudian ma'asyiral muslimin, siapa mau dengar? Insya Allah takmir masjid mengeluarkan dia. Kenapa? Ini bukan hanya ilmu, tapi adab, cuma ada penilaiannya, saudara. Wah, antum juga demikian. Jangan hanya sekedar ilmu. Debat, kritik. Pukul sana, pukul sini. Sitir sana, sitir sini. Tapi adab enggak ada ya, ikhwani. Adab harus lebih dikedepankan. Akhlak harus lebih dikedepankan. Ah, karena itu, ayo kita tirulah Habib Abu Bakar. Kita tiru bagaimana asrafun as-salihun. Mereka adalah orang ahlul ilim, wa ahlul adab, wa ahlul akhlak. Di antara mereka pernah ditanya, apa sih tasawuf itu? Mat tasawuf? Apa itu tasawuf? Putar tasbih, pakai serban yang gede, pakai jubah. Apa itu tasawuf? At-tasawuf huwal akhlak. Faman zada fi akhfi khuluqi zada fi tasawufi. Tasawuf itu adalah semakin akhlak dan semakin akhlak. Siapa yang semakin akhlak, semakin tambah akhlaknya, berarti tambah nilai tasawufnya. Begitu saudara. Nah, karena itu ayo kita sadari bahwa kita jauh daripada thariqatus salaf. Ini adalah bahaya, ini adalah ancaman bagi kita semuanya. Didik anak-anak kita untuk tetap termasuk dengan thariqatus salaf, termasuk dengan thariqatul aba. Jangan sampai mereka keluar. Tanya wasiat, ma ta'buduna min ba'di, sebagaimana Nabi Ya'qub, apa yang kamu ibadahi setelah aku mati? Tanya kepada anak kita, ma ta'taqiduna min ba'di, akidah kamu bagaimana setelah aku wafat? Jangan-jangan nanti bapaknya ta'alluq dengan salaf, tapi anaknya bertentangan dengan salafus salaf. Mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak-anak kita terlep dari ta'alluq dengan thariqatus salaf. Mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita jadi anak-anak yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat. Allah jaga daripada segala yang merusak akhlak mereka. Allah jaga daripada thariqah yang bertentangan dengan salafus saleh. Dan mudah-mudahan insyaallah sebagaimana Allah kumpulkan kita di maqam Al-Habib Abu Bakar, nanti insyaallah di akhirat
kumpul dalam zumrahnya Habib Bakar. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah membuka segala yang menutup hati kita. Allah terangi hati kita dengan iman dan Islam. Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.